katanya mau nikah lagi dia. Iya kan Pak? Iya aja lagi. Biar ganteng. Ganteng. Biar muda lagi ya. Iya, biar dah masih muda ini mah. Kan orang yang gini jadi enggak bisa itu. Enggak kayak tua. Nanti udah ada kamar mandi lebih mudah lagi. Iya pasti. Pokoknya ini kalau seandainya ibu-ibu yang ada di sini ngelihat Pak Suhadi kayak umur 20, jangan salahin saya, Bu. Iya, ya iya dah memang. Udah masih anak juga. Ini banyak ibu-ibu, teman-teman. Woi, ulang tahun nih. Woi, ulang tahun nih. Eh, hey, aku ulang tahun cuy hari ini cuy. Ulang tahun. Aku ulang tahun. Ulang tahun. Happy birthday. Pak Suhadi udah ganteng sekarang. Iya, Pak Suhadi udah ganteng ya. Silakan silakan. Selamat teman-teman deh. Tuh, Om Davi mana tuh? Om Davi mana? Nah, Om Davi tuh. Nah, Tuten. Bang, aku ulang tahun, Bang. Aku ya, ulang tahun aku hari ini. Aku ulang tahun Adi. Ulang tahun Cak. Ulang tahun. Wih. Jadi Pak Suhadi udah potong rambut ya? Udah Bang. Oke. Lu suruh rapi-rapi, dia langsung rapi pada mandi tuh. Oke. Terlihat lebih muda nih. Nih, nih dikasih sama si ibu, makanan karena hari ini ulang tahun si Akum. Oh, makasih banyak. Wah, ini pasti aku. Banyak rezeki Akum. Selamat dulu dong. Selamat dong. Selamat ulang tahun. Pak, saya kan mau urus ke dinsos. Nah, kebetulan atas izin bapak-bapak dan kebetulan keluarga juga saya udah tanyain setuju. Nah ini data identitas saya butuh, saya pinjam dulu untuk laporan ke sana. Gitu. Gimana Pak? Bisa apa namanya nanti mengenai tentang fotokopi dua lembar aja sih sama yang aslinya. Siap. Oke Pak. Ya karena Suhadi juga di sini keluarganya sudah kami sudah sangat prioritaskan untuk bantuan-bantuan, makanya dengan bukti fisiknya kartu-kartu ini ada BPJS siapa ya? KTP juga ada. Oke. KK juga ada. Kartu KIS juga ada ya. Terus ini BPNT dan PKH juga ada semuanya. Siap. Malah Bapak Suhadi ini sudah kita sudah bedah juga rumahnya dengan program rutilahu pemerintah gitu. BLTDD dulu kita pun prioritaskan juga gitu ya. Siap. Iya, gitu. Jadi semua tetangga juga ya Pak Kadus di sini buktinya sangat peduli lah dengan Pak Suhadi, alhamdulillah ya. Gitu. Jadi kami mudah-mudahan dengan kehadiran mas-mas semua di sini bisa saling kerjasama untuk bisa membantu Pak Suhadi untuk kedepannya. Amin. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Siap. Jadi kita pindahin barang di sini dulu teman-teman. Nah, barang-barang di sini dulu. Ah, di sana ternyata dia. Sudah kentap. Iya. Gitu cuy. Kita lanjut lagi ya, oke? Okay. Tenung kok di pojok mulu? Iya di pojok. Hah? Malu beran. Ya salam, jangan dong.
Eh, pakai ini aja Kang, yang ini buat yang di sini Kang. Oke, ini tinggal sedikit lagi ya. Kang, di sini aja Kang, buat di depan ya. Itu tuh, iya. Oke, Bang Yusuf, sini Bang Yusuf. Oke, jadi ini flashback dulu. Masih ada berapa pakaian? Banyak sama ini, ini aja Pak. Oh, enggak lupa. Ini, lamaan Pak. Jadi kita gas dulu lah. Jadi untuk sementara teman-teman ngambil air tuh dari sini nih. Dari sini, ngambil air buat ngepel. Hati-hati Bang Ariel. Mantap. Oke Mas. Oke siap. Nah nanti kalau kurang, gue minta sama Bu. Oh ya. Oke. Gils man. Ya. Inilah yang namanya kerjasama. Tapi meskipun begitu, gue selalu berusaha gimana caranya biar teman-teman yang ada di rumah bisa lihat keberadaan kita di sini, yaitu bergotong royong, ciri khas Indonesia banget gitu ya. Gokil, semangat tetap. Ambil air lagi. Iya, Bu Neni bisa ambil air kan? Enggak apa-apa sekali, Bu Neni ambil air. Oh, Bu Neni ngambil. Iya, sekali. Bu Neni mau ambil air. Siram lagi dulu. Pak. Saya semirin rambutnya, Pak ya. Oke. Okay? Iya. Pokoknya biar sebelah kentap. Oke. Ya. Oke ya. Oke. Okay. Semir ya guys. Kami di sini tugasnya menyemir rambut Pak Suhadi guys. Kalau untuk Oma sendiri sering biar muda lagi Pak Suhadi guys. Iya. Katanya mau nikah lagi dia. Iya kan Pak? Iya aja lagi. Biar ganteng. Ganteng. Iya. Biar muda lagi ya. Iya, biar masih muda ini mah. Kan orangnya gini jadi enggak bisa itu. Kayak tua. Nanti dari kamar mandi lebih muda lagi. Iya, muda. Pasti. Pokoknya ini kalau seandainya ibu-ibu yang ada di sini ngelihat Pak Suhadi kayak umur 20, jangan salahin saya, Bu. Iya. Ya iya, ada memang. Udah masih anak juga ini. Iya. Ini banyak ibu-ibu, teman-teman. Pada lihat. Kita numpang sama ibu siapa, Bu? Ibu Mina. Ibu Mina. Nih, rumah Ibu Mina nih, kan numpang nih. Pemiliknya ini, guys. Ibu Mina nih, guys. Terima kasih, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Barang-barangnya sementara tetap situ, Bu ya. Iya. Kan ya, sini. Pak. Ini kalau udah muda lagi jangan nyari istri lagi ntar, Pak ya. Ya. Ah, si Dede. Kan tiba-tiba enggak cari yang me cewek, enggak bisa. Tiba-tiba nikah lagi ntar. Oke, jadi pas lagi udah gue semir kan Pak, gimana ya, udah semir ya. Bapak diam dulu, tunggu kering, nanti kita sampoan, oke? Okay? Iya. Semal kentap. Semal kentap. Wah, gius, man. Anjay. Gokil, gokil, gokil. Wanita-wanita mulai bekerja di bagian dalam setelah diangkut, teman-teman. So, debu-debunya udah pada hilang semua ini kayaknya nih. Wanginya juga udah mulai tercium ya, pakai wipol dan karbol tuh dia. Sama satu lagi dikasih juga, nanti ada kamper. Tadi gua udah beli kamper
sama nanti ada pewangi ruangan, Cak. Ya, yeah. Nanti tolong ya, Cak ya. Infektan. Ayo, semuanya kentep. Main gils, men. Gak main. Doi, udah ganti baju dibawa pulang-pulang udah sama ganti. Ini sama air udah pulang, guys. Gokil. Ini potongan apa namanya? Itu cepmek. Tadi gua udah potong pagi-pagi ya, gak gua. Semuanya kentep. Sebelah kentep. Oke, okay, ini. Sebelah kentep. Oke. Beli ini ya. Air bersih, kita beli ganti aja. Oh, ini yang bersih beli kan? Beli. Dalam kan? Raos pisang. Wih, udah wangi, udah bersih nih. Rambut udah baru, hitam lagi kan. Mantep, Pak. Pak Suhadi, kok nunduk mulu sih, kenapa sih? Udah biasa. Nah, sekarang biasain jangan nunduk. Iya. Tegak, coba. Semangat kentep. Raos pisang. Semangat kentep. Makan dong. Ya udah, ini ada teman-teman semua di sini nih. Wih. Makan dong. Sama kan dong. Gokil emang, gokil. Ya wes lah kalau gitu. Mantap. Jadi sekarang waktu menunjukkan pukul 5.25 waktu Indonesia Barat, sekarang tepat di Majalengka depan di rumahnya Pak Suhadi. Tadi gue udah mulai dari ya aktivitas lah, banyak hal teman-teman gue lakuin sama teman-teman. So ini banyak banget teman-teman Kereta Bersatu di sini yang udah bekerja sama bareng, dan saatnya dimana kayaknya kita untuk hari ini usai dulu, terus kita lanjut lagi cuy. Nah ini udah bersih juga. Belajar bersih kum ya. Belajar kejar bersih, oke? Okay? Yes. Oke. Okay. Thank you buat kalian semua yang ada di sini. Banyak di sini semua. Wah. Pacarnya. Be. Gokil. Ya udah, teman-teman kurang lebih kayak gitu aja. Thank you so much. Bye bye. Yang keras. Rawas pisan. Iya. Oh my god. Gokil banget ya. Dadah. Mabuk.
Kreator bersatu, misi kedua sukses.